diganti nasihat berkui maidho hasanah berkui diganti meneh tausiah sesuk ganti mbuh apa meneh iki dolanan wong Indonesia iki tausiah kuwi wong arep mati kaya wasiat nang anake lha kuwi iki sing ngarani aku arep mati lak ning Gusti Allah job MC ini melu ngarani aku arep mati njur ngono kaya wasiat. Tausiah itu dari kata wasiah. Tausiah itu hanya pewasiatan sesuatu. Aku kepada pengantin bukan pewasiatan. So, jadi ini sebuah apa penindasan saya disuruh kasih nasihat itu. Terakhir ya untuk soal ini pengantin berdua. Kata nasihat itu juga terjemahannya aneh itu. Ad-dinu an-nasihah kata Rasulullah. Agama itu nasihat. Nasihat itu terus ditanya, ya Rasulullah nasihat kepada siapa? Rasulullah mengatakan kepada 6 sinten mawon, kepada Allah, kitab, malaikat, nabi, ulama, dan sesama manusia. Terus sahabatnya bingung, lah maksud mereka jeng nasihati Gusti Allah, nasihati Quran. Ternyata kata nasihat itu bukan tutur-tutur, bukan ngandan-ngandan. Nasihat itu artinya, an-nasihat itu artinya kesetiaan, komitmen. Jadi nek wong nasihati iki lucu. Mulane bahasa Indonesia iki jan kapan-kapan diganti wae, cara Jawa wis beres wis ngawur gak karu-karuan. Ini saya akan menderet ngawur-ngawurnya ya. Dan saya tadi butuh KUA-nya dan petugas departemen agamanya justru untuk mereka nomor satu. Itu ini pertama ya. Jadi saya di sini menjalankan amanatnya bapakmu. Pak Mukhlas kuwi koncoku zaman aku rarap kondo terus terang bian-bian aku rasa kondo gue urusan bian-bian di daerah Ngerjen karo jagang kauman ngadep pronoe kon gitu tapi saya kesini ini karena cinta karena persahabatan dan persaudaraan dengan Pak Mukhlas saya podo-podo Mojokerto dan sebenarnya saya kecewa sebenarnya saya dulu itu mau dijadikan adik dia tapi gagal dan itu saya tahu sebenarnya yang gak ikhlas itu ya Pak Mukhlas itu sendiri yang ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya mengatakan ayat itu tadi merupakan 4 kemenangan. Jadi sampean hari ini itu dapat 4 kemenangan. Apa saja baca di Quran. Lah kok enak aku dikon jelasno. Baca dhewe langsung. Ya. 4 macam kemenangan hari ini. 1. Kemenanganmu macam-macam yang di Quran itu ada 4. Tak tambahi meneh. Saiki iki Jumat Legi. Jumat Legi. Ini pada tanggal 8 Juli 1633 Jumat Legi itu adalah dirubahnya tahun Saka atau tahun berdasarkan matahari menjadi tahun Hijriah. Itu Jumat Legi. Jadi datang bulan kok datang bulan. Salah. Keliru meneh aku. Maksud saya ini hari bersejarah, maka jadikan ini momentum yang bersejarah betul. Karena pada hari inilah dulu tahun 1633 Masehi atau tahun 1555 tahun Saka Jawa. Disitulah atau 1403 Hijriah. Disitulah orang Jawa dan orang Indonesia mengubah perhitungan matahari pindah ke perhitungan rembulan. Dan itu dirintis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Raja ketiga atau cucunya Panembahan Senopati yang kelak punya semua yang kita tempati ini itu ya. Jadi ini penting banget semua lagi ini. Terus ini juga Misra Mi'raj jadi langit dan bumi disatukan. Ini top banget ini mulanya stop. Makanya saya menyesal kenapa tadi sungkemnya cuma dari situ ke situ mestinya itu ke kono. Misal itu ke gerbang kono sampai aku sekarang udah kalau Pak Mukhlas kok gak tuh kok kan ini semaput emang. Oke, saya persingkat tapi saya ini serius jadi saya tidak ngandani aku meng berpendapat menurut aku ngene iki kan kita selalu mengatakan gini mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kuwi sapa sing ngarang kuwi piye termasuk tadi Pak KUA tadi juga sebenarnya tidak memahami amat ya, tidak lihat-lihat beneran. Jadi gini, di Quran itu ada
sakinah itu kata benda, tapi kalau kata kerjanya litas kunu, jadi wong lanang litas kunu nang bojone. Di Quran ada litas kunu fi, sama satunya litas kunu ila, atau litas kunu fihi atau fiha, atau litas kunu ilaiha. Ada bedanya. Nek Allah memberi siang dan memberi malam, maka Allah mengatakan supaya engkau taskunu fil lail, engkau masuk dengan tenang ke dalam istirahat malam. Itu sesuatu yang pasif. Terus kamu diberi mawaddah di dalam dirimu, litaskunu fi, jadi itu sesuatu yang apa, pasif, statis. Tapi kalau pernikahan itu bukan litaskunu fi tapi litaskunu ila. Jadi sakinah itu tujuannya, bukan keadaannya. Nah, jadi mestinya begini, kalau sakinah itu mudah-mudahan, tapi kalau mawaddah warahmah itu mesti. Jadi gak iso dideret mudah-mudahan sakinah mawaddah. Lho iki Gusti Allah tersinggung. Iki aku wis ngekaki tenanan kok isih mudah-mudahan. Jadi alatnya untuk mendapatkan sakinah itu adalah mawaddah dan rahmah. Kuwi alatmu. Jadi mawaddah kuwi kompore, rahmah kuwi wajane, pancine kok isine sak karepmu. Masak sakinah. Kan gitu. Ngono ceritane iki ngono kuwi. Jadi mawaddah wa rahmah itu alat untuk mencapai sakinah. Jadi kalimatnya ora iso mudah-mudahan dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nek aku Gusti Allah tak cengkeling. Aku wis ngekeki tenan lah. Mawaddah itu apa, Dik? Mawaddah kuwi magnet ning jero atimu, magnet ning jero atine bojomu. Kecenderungan dan dorongan untuk ingin terus-menerus menyatu, itu namanya wadah. Yang makronya namanya cinta. Tapi kalau cinta nanti ada dimensi mahabbah, hub segala macam. Tapi mawaddah itu pokoknya kuwi iki pengennya bareng terus. Kelet terus. Karpe. Jadi kalian diberi bekal untuk selalu punya kecenderungan memagnet satu sama lain. Itu namanya mawaddah. Nah, rahmahnya itu sak kabehane iki. Dadi mawaddah nang jero awakmu, rahmane sak alam semesta iki. Wis gari kok jupuk sing endi? Dan itu sudah pasti. Allah itu memberi rahmat itu secara tanggung-tanggung. Wong apik dikai rahmat, wong elek dikai rahmat. Kuwi tuku soto nganggo duit colongan, soto tetap enak. Koruptor kaya tunggu mobil beli orang kecelakaan ya. Karena rahmat Allah itu universal dan semuanya dikasih. Nah, sampean tinggal ngambil. Nah, mawaddahmu itu bekalmu supaya sakinah. Sakinah urung mesti. Wong bojoan kok sakinah terus gak? Kadang judaan, kadang ngambek, kadang gak nyopo, kadang gak wawu, kadang lah gitu sih. Jadi sakinah itu maka disebut Allah ilaiha, bukan fiha. Karena sakinah itu malam sakinah, esok berdudut. Engko awane sakinah meneh, kesel meneh, berdudut meneh. Jadi sakinah itu dinamis, dia tidak pernah tercapai. Mulane awakmu kawin di dunia iki ki mek tryout. Sudah resmi secara Islam maupun negara, tapi ini tryout mung sedelet. Mek diluk iki urip di dunia iki, paling pol awakmu saiki wis umur 30 piro, paling pol upama oleh jatah 70 tahun stop banget, berarti umur sampai umur 100. Tapi rata-rata wong Indonesia saiki lah kakean gula, kakean ginjel, kakean sembarang dilu embembet. Ini saya pakai bahasanya Pak Mukhlas ya. Itu, ya, saya menyesuaikan diri dengan Sohibul Bait lah. Aslinya kan saya halus dan sopan. Jadi pengantin berdua, coba saya kasih bayangan dikit aja. Dari Tuhan menciptakan Nur Muhammad, kemudian menciptakan alam semesta Big Bang, sampai ada Nabi Adam itu lamanya sekitar 19 miliar tahun. Terus dari Nabi Adam sampai sekarang itu belum sampai 100 ribu tahun. Terus 100 ribu tahun ini dinggo uripmu karo dinggo uripmu mengsa 0,0 itu meng sedelet. Urip iki meng mampir ngombe. Semua prestasimu di dunia ini cuma rumah singgah, bukan rumah beneran. Jadi ning dunia itu tunggon membangun, tunggon sukses. Kalau kita nikah, diniati engko resepsine iki ning swarga. Saiki iki yang meng try out kuwi mau.
toto-toto, golek-golek boto, digenglumpukno kayu-kayu, nanti rumah sejati kita di surga. Dan aja nduk swarga golek bojo meneh. Diniati sejak sekarang sudah permanen kita akan bersuami istri di surga. Di surga itu juga jangan main-main. Kita itu sekarang ning mampir ngombe ini rumah singgah sedelet. Di surga nanti kita hidup di dalam dua keabadian. Kholidina kuwi kekal. Kekal wis gak iso mbayangno. Abada. Abadi pisan. Dadi di surga ndak ada kematian. Wis piye kowe? Dan bojomu kok ayu terus gak tahu tuwek. Lah wis ah. Ya apa iku? Sik, ya apa engko nek swarga kon gelem temen lah gak kesuwen lho engko. Bosen kan lho. Ya. Ya ta? Surga warnanya hijau tua. Ada empat macam surga. Ada sungai yang alirannya bisa kita kendalikan. Widodari gak ono, iku yo ngawur meneh iku terjemahane. Gak ono widodari. Nek ono widodari terus sing wedok oleh apa? Ngawur arek-arek. Wis baba wis. Wis kadung wis. Maksud saya gini, yang disebut widodari di Quran namanya hur. Hur itu satu kemampuan untuk menjadi sangat lembut dan tajam. Itu bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Laki-laki bisa sangat lembut, perempuan juga bisa sangat lembut. Sebaliknya wanita juga bisa keras, laki-laki juga bisa keras. Jadi urusannya bukan laki-laki perempuan, urusannya adalah kesanggupan kita untuk bersikap lembut satu sama lain. Yo cok lembut-lembut nemen, yo. Kok nek lembut-lembut nemen gak meteng lah anda ya. Yo kudu keras nek pas ngene iku ya. Oke, jadi jelas ya, sakinah, mawaddah, rahmah itu gini. Bekalnya itu mawaddah, ingat ya. Mawaddah sampean diukur bendino. Berkurang ndak kadar magnet saya kepada adik, kepada mas, kepada gitu ya, diukur. Rahmat juga kita syukuri terus-menerus supaya makin rajin rahmat itu datang ke kita. Maka kita berusaha terus-menerus untuk sakinah. Kadang sakinah, kadang enggak, begitulah hidup. Ya toh? Lho ya mesti enak nek rabi kok gak ono gelut, gak ono gak wawu ya gak enak rek ya. Seperti musik harus ada noise-nya, kan begitu kan? Seperti jalan raya harus ada asap-asapnya sedikit, kan begitu. Harus ada kotoran-kotoran dikit. Ya tapi tidak terus wajib ada kotoran enggak. Tapi maksud saya, sakinah itu dinamis dan perjuangan untuk sakinah terus-menerus sampai nanti kita oleh Allah ininya diambil, badan kita diambil, terus jangan dipikir otak kita terus enggak berlaku, terus kita lupa segala sesuatu, enggak. Begitu kita dikubur, memorinya terus hilang, enggak. Jangan dipikir, jangan percaya sama dokter-dokter yang mengatakan bahwa memori disimpan di sini, jari sopo. Nek memori disimpan di sini, begitu kelendes, terk, hilang memori ini, enggak. Kita tetap ingat, kita tetap tahu tadi ibunya datang. Ibumu datang tadi toh. Kurang piye. Jadi ibumu datang itu terus piye. Carane menjelaskan. Jadi semua yang kamu temui dalam hidup itu bukan disimpan di jasadmu. Ada black box. Ada chips rohaniah yang Allah taruh di balik ubun-ubun. Tenang, nek ora percaya sesuk delok dhewe dibelek ini. Oh iya bener ya. Oke, kira-kira begitu yang saya bisa ungkapkan. Terakhir sekali lagi, makanya saya enggak ingin menjalanin apa, enggak ingin nasihati apa-apa. Jangan terlalu tergantung pada nasihat orang. Nasihati dirimu sendiri, bahannya ada kepustakaan primer namanya Quran. Quran itu enggak usah ditafsirkan, enggak apa-apa. Iku penggaweane wong sekolah-sekolah, wong pinter-pinter, sing kaya kowe kaya aku. Iki enggak perlu tafsir, cukup tadabur. Nek tafsir itu harus bener, harus menguasai bahasa Arab, ngerti asbabun nuzul segala macam. Mudar apa piye kowe? Arep ngerti asbabun nuzul ndelok buku sak ono kae kredit gak dibayar-bayar ta ne. Kate nafsirno enggak ada. Enggak apa-apa, enggak bisa nafsirkan enggak apa-apa. Itu urusannya Hamka, Quraisy Shihab. Kita orang biasa tadabur. Dan di Quran itu yang dianjurkan Allah bukan tafsir tapi tadabur. Tidak ada perintah tafsir dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah afala tadabbarunal Qur'ana atau alladzina yatadabbarunal Qur'ana. Tadabur sama tafsir beda ngeten. Nek tafsir kudu bener barang sing ditafsirke dan hasil tafsirnya. Nek tadabur itu hasilnya bukan piye-piye ne. Hasilnya gue dadi lebih baik apa enggak? Gue dadi lebih cinta apa tidak?
Kamu menjadi lebih dekat sama Allah apa tidak? Kowe lebih sayang sama sesama manusia apa tidak? Kowe lebih santun kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan apa tidak? Wis iso maca gak iso maca sono gak masalah, sing penting dadi luwih apik. Dadi nek maca alhamdulillah, iso nafsirno alhamdulillah, nek gak iso waca terjemane, nek maca terjemane gak iso bendino ya sak minggu pisan, gak iso sak minggu pisan ya sak wulan pisan. Sak wulan gak iso setahun pisan. Nek gak matek wae wis. Mosok gak blas. Ya. Atau kalau ndak baca, Dik, harus ada Quran di kamarmu, harus ada Quran di rak lemarimu di ruangan depan. Ya, kamu ndak pernah nyentuh juga ndak apa-apa, tapi kamu sapa tiap hari, halo, assalamualaikum. Ngono ya. Dan tak doakan suatu hari Quran menjawab buka ngene waalaikumsalam. Semaput kon. Gitu ya. Di alhamdulillah, ini sudah ngobrol sama saya kok Bapak sebelum mereka apa nikah, sudah ngobrol sama saya dan saya kasih pendapat macam-macam dan apa yang penting mengerti batas. Jadi tadabur itu pokoknya ukurannya hanya itu. Saya cinta Quran. Isone mek jemok-jemok tok. Nyawang-nyawang tok, enggak masalah, Allah seneng kok. Kalau lukisan itu dipasang terus ada orang lewat nengok aja, pelukisnya seneng. Masih enggak iso nerjemahno iki apa lukisan enggak iso enggak apa-apa. Tapi pelukisnya sudah seneng kamu melewati dan menolehnya. Begitulah Allah. Qurannya tidak kamu baca, ya dia agak sedih juga, ya arek-arek yo kebacut gak mau coblas itu, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi tetap Allah tetap seneng kamu memperhatikan, mencintai, sayang dan ada rasa kangen kepada Quran. Nasihat nek diperlukan nasihat tuh ngene, biasanya ngene, Dik. Nek kon ngurut kan ngelundasmu ya. Al-Baqarah sakono dawane. Wes gak iso wis. Ngene wis. Kon nek nganggur-nganggur aku tak ngomong kon gak apa ya. Nganggur-nganggur bengi-bengi sak durunge turu wudu bareng. Wong loro sembahyang sebelum tidur. Setahun pisan gak apa-apa, gak usah ben-bengi. Nek ben-bengi tak manggel karo Gusti Allah, kon sembahyang terus iki ngono kan ya. Kita manggil sama negara kita. Wes sebulan pisan, tiga bulan sekali. Setelah sholat kan masih dalam keadaan suci ya. Masing-masing menyekelkan bukaan Quran meremo. Set ngono. Wah, itu kok klenek ndak semu klenek. Omek buka Quran kok no, klenek. Ya gak merem itu artinya kita pasrah sama Allah, dapat yang mana. Kita dapatnya halaman itu berdasarkan kemauan Allah, tidak berdasarkan kemauan kita. Apik sih. Berarti oleh set mesti oleh rong halaman. Nah, rong halaman itu cateten surat apa, ayat piro sampai piro, kapan-kapan nek gober dilon terjemane. Nek gak percaya, ndek kunu penyakitmu ono, ndek kunu rezekimu ono, ndek kunu solusimu ono, kabeh ono, anakmu piro ono ndek kunu. Lho, lak wis ah. Nek gurung ono, buka meneh. Gitu ya. Saya ingin sakral ya, sakral agung ya agung, tapi nomor satu gembira. Dan apa nikah kok ora gembira? Jane tepuk tangan ya ora apa-apa Mas Oleh jane. Tepuk tangan ora entuk lho. Engko nek ana malaikat liwat, iki MC karepe piye? Gusti Allah iki biyen gawe tangane dienggo keplok ya malah ra entuk piye. Oke, kita doakan dunia akhirat.